Jadi saksi bohong. Ah, bohong lah, mengucap bohong. Ah. Kita sambung dekat kedai tadi pula. Nah, kedai kita dah makan, minum tak apa dah. Sebab kebanyakan tak faham tentang mengucap tu. Ha. Sekiranya kalau mengucap tu tak betul mengucap, dia akan orang kata sekadar mengucap mulut saja. Maknanya tak Islam lah. Burung tiung lah. Ha, burung tiung lah. Sekadar mengikut. Saya pun dulu was-was. Ya ke mengucap, orang kata habis semua yang lain ni, orang kata kafir lah, tak Islam lah. Contoh macam tu kan, lalu di bertanya-tanya. Memang dia Islam pada zahir, penyaksi dalam hakikat sebenarnya kiri. Dalam hakikat sebenarnya tak Islam. Tak Islam. Islam tapi tak mukmin lah. Kalau niat dengan perkataan tepatnya, tak beriman. Sebab percaya ni kena tengok. Percaya ni kena lihat sendiri pula. Ni ambil kanan. Yang ramai datang-datang pun jumpa jenguk pun semua yang dah ada dah. Dah ada. Sebab dia nak sanak tu kepala. Saya ni orang kata tak ada apa lagi lah. Semua nak betul faham. InsyaAllah Ta'ala akan mengajar diri. Setiap perkara ni. Saya ni tunjuk jalan je lah. Jumpa Rasulullah, guru Rasulullah lah. Macam mi, cikgu mi. Macam apa, mi kemaman tu. Yang temeluh tu? Siapa yang temeluh? Yang temeluh. Yang lelaki tu. Temeluh yang Kelantan ke mana? Orang Kelantan. Orang Kelantan tu dia nama apa? Tapi dia banyak sangkut. Sebab dia bersilat sebelum ni. Kalau ada bersilat, dia memang ada sangkut juga. Tengok atas orang juga. Tengok atas orang juga. Saya dulu masuk silat juga lah. Tapi saya bersilat dulu. Bukan kerana silat tu bagi saya lah. Kalau kita fikir silat tu kerana ni. Tapi kalau bersilat, bersilat yang dia, ada kebatinan tu. Kalau setakat bersilat saja tak apa. Takut dia ada amalan lain. Dia ada bergantung pada benda lain. Sebab dia dia bukan apa zahir semata-mata, dia ada isi. Biasa silat dia ada isi juga. Amalan-amalan dia tu. Macam bomoh lah. Tak je gerak. Macam bomoh lah tu. Tok pawang ni kan dia ada kadam dia. Kadam dia. Orang alim pun ada kadam juga. Tapi kadam dia ada luar dah, tak duduk dalam. Sebab yang dalam tu Allah Muhammad dah duduk. Kalau dengar arwah ayah dulu, ada roblok ke apa ke, lepas. Boleh nampak. Allah, dibaca apa? Dibaca apa? Tak ni lah, dia tak dengar, dia tak tunjuk. Dia pegangnya kita dia macam ni. Orang belakang yang kena. Saya punya dia pelik. Lesen tak ada, apa tak ada. Tapi boleh lepas. Amalan dia, ada amalan dia. Dulu kan ada umur. Tapi kita masa kecil, mana nak menuntut cikgu? Yelah. Mana tahu macam tu. Dia tak cerita dia guna apa? Dia tak cerita. Sebab kalau masa dia cerita tu, umur saya baru tiga atau dua. Dia dengar abang lah dia bercerita. Buat sembang apa kan. Arwah ayah saya dengar abang-abang ni pagi-pagi. Tiga pagi baru tidur. Empat pagi. Kita tak tahu lah. Cuma arwah ayah berpesan ingat. Dia kata mengingat. Ingat balik bila asal. Itu je lah. Yang ni kiri. Selepas arwah ayah saya meninggal tu lah yang saya jadi ni. Barulah bercari. Dia ada kitab dia tak ada? Tak ada. Abang saya mula-mula dapat tu maksudnya. Kiri. Abang saya dapat tu mula-mula, dia semayang, dia nampak muka dia kat jadah. Alhamdulillah. Nampak kena nampak dia. Nampak muka dia, lepas tu dia macam gosok kat sini, kat hati dia. Serik. Dia gosok kat hati dia ni, dia gosok-gosok tu, dia tunjuk kat sini. Macam orang kata gila insing lah masa tu. Lama-lama tengok dia tengok dia terkejut ke? Dia terkejut. Dia nampak. Tak pernah jumpa dia. Atas jadah.
itu yang nak tengok. Itu itulah apa dikatakan Allahu Akbar tu bang. Tu masa kita solat tu pun kita apa peluk tu kita peluk diri tu lah. Ah, kebesaran Allah. Ah, kebesaran dia diri. Ini. Ha. Ah. Oh ya. Kata tak perlu tuan tahi je lah, tak tahu benda apa. Peluk buat apa macam apa? Batal je lah. Ha. Kalau tak peluk tu kerana siapa? Apa yang dia peluk ni? Ini lah kebesaran dia ni sedih hari ni. Ha, ya. Ha, kan? Sini tak hujan je ke? Baru hujan je, baru hujan sekejap je. Oh. Purnama tu lah. Ya. Purnama tiba-tiba bulan ni betul-betul aman atas rumah saya kata. Jadi benda tak tahu lagi macam tu. Dulu pak ya, dulu mudah nak nampak bulan dekat tu. Sekarang ni jauh. Ha, jauh. Dulu betul-betul dekat, besar je, terang je. Dia kalau orang maripak, kalau tak pernah tengok Rasulullah, tengoklah dalam bulan tu ada rupa Rasulullah. Boleh nampak kan? Ah, dia tengah-tengah tu retahan. Sebelah kiri tu yang berdiri, Rasulullah berdiri. Sebelah. Yang sebelah kanan tu Rasulullah duduk tahiyat. Ha. Sebab dia potong step Rasulullah tu. Ha. Rasulullah belah bulan kan. Okay. Masuk ke lengan baju. Ya, dalam grup tu banyak-banyak tu. Yang mana cikgu dapat nombor? Memang dalam grup lah. Memang dah ada dalam grup. Kebanyakan daripada grup-grup lain. Saya tapih-tapih dah. Saya tengok yang apa yang budak spek mata tu lah. Budak spek mata yang mana? Yang dalam grup tu, yang ada budak spek mata tu kan. Dia kata tak betul. Saya tak ingat lah. Dia dalam tu kan, demam petikai kan. Haknya cikgu punya tu. Cik Mah Marah tadi? Oh, saya tak keluar gambar spek mata dia tu. Mungkin dia blok saya kot. Dia blok profil dia. Nampak muka dia bukan spek mata? Nampak muka dia. Nanti tunjuk lah gambar dia macam ni. Spek mata. Dia kes lama tu. Dia sangkut banyak. Lepas tu dia kata kita macam-macam. Dia banyakkan apa yang ikut apa yang wahabi tu semuanya nampak di mata je lah. Dia tarekat juga. Ahmadiyah Saidiya. Tapi yalah, tapi dia banyak tengok YouTube. Banyak tengok YouTube. Macam saya tak pakai YouTube. Kalau apa cerita kepala cakap menyatu saya pakai. Dia YouTube ni tak boleh pakai bulat-bulat tu. Kita hanya ambil segala yang apa yang kita dah belajar tapi kita dengar yang tu. Betul tak? Ni pernah dengar yang ni. Betul lah. Ingat. Sebab tu kena ada guru jugalah. Ada guru juga. Ada tempat rujuk. Kalau tak ada rujuk dia main akal lah. Betul kan? Dia mengakal-akal. Dia mengakal. Jadi benda tu ya atau tidak, ya atau tidak. Dalam kepala dengan hati untuk menjadi berkata-kata. Yang apa yang budak tu yang uji air kencing tu, saya tengok juga air tu. Budak pondok? Budak pondok. Dia dah habis dah dia. Dah habis dah ya? Mula-mula dia tak percaya dengan saya. Dia was-was.
Mata apa bila dia buat amal tu boleh nampak dia tengok mandi. Dia ada bila kita ni ada sikap untuk nak menguji. Allah akan tunjuk. Betul tak cikgu? Ha yalah masa tu saya serah pada Allah Taala dah masa tu. Saya kata serah pada Allah Taala saya tak reti kata benda-benda ni. Kita bukan kasyah pun. Yalah. Tapi bila kita serah ke dia, dia tunjuk tau. Ha ya. Dia tengok apa air tu sama kita air tengok lain. Boleh kenal. Di mata dia sama mata kita lain. Macam abang saya dia boleh tahu. Masa dulu saya jadi buat kerja kampung, dia duduk KL, dia kata, "Buat apa dalam tu?" dia kata. Ha macam tu Kita tunjuk macam mana dia boleh tahu? Ha dia tahu Dia boleh boleh nampak. Dia boleh nampak. Pandang tembus lah tu. Ha, dia tembus. Adik saya abang saya, dia tembus. Pandang tembus. Jadi itulah saya jenis macam dulu saya nak macam dia lah, nak macam dia lah. Tapi apa saya kata, jangan orang kata kita nak sesuatu berserah pada Allah je. Berserah pada dia je. Satu benda tu bukan kita nak nak tu muncul macam tu. Tak mikir betul lah. Satu benda yang kita nak apa buat kemampuan kita ni tak percaya pada yang yang satu apa ya? Jalan jalannya sibuk malam juga. Sibuk lah kalau hari minggu. Tapi jalan belah sana yok bawa teruk dia ni. Jalan separuh tu elok lah. Separuh je. Malam tu nantun. Lepas tu berlubang. Berlubang. Sebab tak pernah lalu jalan tu. Satu jalan kecil tadi kan. Kejalan tak percaya. Tak pernah lepas. Ber tu elok jalan. Ber tu elok. Teriang. Teriang elok. Dia dah baru dah. Ya dekat ni kot. Dekat Abang Haji Melati. Sini. Dia ada separuh sini. Lepas masuk sempang apa tu. Sebab Melati kot. Rasanya lah. Sebab saya tak pernah lepas lagi. Kalau dulu banyak tak elok tu. Tapi dia buat dah separuh. Ada separuh. Tak ada separuh. Dia dah turak lah. Dia turak dah. Dia dah berlubang berlekuk-lekuk. Dia main tampal-tampal. Tapi kalau malam bahaya macam ni. Dalam malam jahat bahaya. Jalan banyak corner. Saya tengok yang apa yang cikgu pakai baju merah tu lah. Di situ pasal lah. Lepak waizak. Lama dah lah tengok. Lama dah. Memang lama dah saya tengok video cikgu. Lama dah. Setahun lebih lah. Setahun dah. Saya tengok yang mula-mula. Dengan diri sendiri mana dia minat kan. Dalam-dalam. Terkali tengok. Sebab saya cerita dia dari si hati. Benda tu bila dia tengok tu, sangkut. Tengok tu ada sangkut jadi minat takde mula nak tengok lah lepas tu nak tengok gitu je lah maknanya ada tu kita faham lah tu kita dengar tu lah cerita lepas tu tengok Wah Izzam Wah Izzam pun pergi Muhammad juga Muhammad juga tapi dia tak boleh buka dekat masjid kan tak boleh buka tu saya terbuka yang cikgu itu yang sampai sekarang ni saya tengok cikgu yang terpupak habis ni cikgu ni saya nak tanya ni cikgu nak pergi ni tapi tak tanya-tanya juga sebab dalam tu saya dah tengok orang kata dah ada tak faham tengok situ saya cerita banyak dah dah banyak dah kat situ sebab saya tengok yang datang ada pun yang benda sama juga cikgu cerita macam ada apa kata jalan balik untuk jalan balik tu. Macam mana lah cikgu? Orang kata ada jalan balik lah. Jalan balik tu balik dengan rupa kita. Balik kot keluar kot ni ubun-ubun. Ubun-ubun. Sebab dia mari kot ubun-ubun. Maknanya dia tu tak boleh melentang lah. Alif tu. Alif.
kena tegak. Tu malam-malam kena check. Yang 12 huruf tu, 12 huruf tu, lahir Allah. Ha, 12 huruf Muhammad Rasulullah, 12 huruf. Oh, betul. Ha, dia berjaya 4 jam tu. 4 jam ni. Ha. Napa naik turun 24,000. Hmm. Ha, 12,000 malam, 12,000 siang. Oh, ada lain pula sini. Tadi sangkut. Kan. Ha, slow ni masuk kini. Sini. Lagi ni. Yang kecil ni lah. Ha, yang kecil tadi. Oh, terlebih sikit. Ha, terlebih sikit tu. Ha. Di cabang sana padanya. Hmm. Sebab saya tengok ada kereta masuk ni. Takkan kereta kecil ni cik. Takkan masuk yang kebun ni cik. Ladang. Ladang. Tu tak tidur ke apa? Ah, tak buat tidur tetapi rasa macam tak tidur. Yang di dalam tu jaga. Berjaga. Situ mata je pejam. Mata je pejam. Dia mengembara tu. Tiba-tiba pagi tu ni kan sedar. Masa tu lepas arwah saya betul-betul meninggal, saya amal zikir. Cakap cinta pun apa saya. Tapi mak jalan ni dah. Mak. Tapi arwah arwah mak masa meninggal betul-betul ingat kan? Wangi. Di mana yang tepah orang tu lah? Haa? Haa, sekali dengan arwah ayah dia gaduh dengan arwah ayah je. Arwah Wan begitu juga. Ingat betul, masa dia tak cerita, saya masih dekat nak raya. Arwah Wan tu dia bila puasa, beritahu dia kata ada orang datang. Dia kata nak balik lah ni. Tapi dia kata tunggulah dulu lepas puasa lah. Betul-betul lepas hari raya pertama arwah-arwah je ni kan. Sebabnya datang rumah tu macam orang tak kenal. Bila nak balik ni dia kata. Biasanya kalau orang jalan ni dia ada orang datang je tahu. Oh, bila nak balik ni? Bila dia tanya siapa? Tanya tu. Saya tak kenal. Orang tak tahu datang dari mana. Maknanya dia tanya ayah ke tanya mak? Tanya arwah. Arwah kan? Arwah ayah belum meninggal. Oh, dia tahu lah. Khabar ada sampai. Khabar ada sampai. Ada orang tak? Tak ada orang. Biasa buka ke dan? Sini. Biasa buka. Ada orang tu. Cakap nak air boleh kot. Saya sampai 5:30 je ni boleh. Lambat lagi. Ambil anak sekolah agama. Anak sekolah mana? Sekolah agama tadi. Air boleh, air ada air. Ke air tak ada? Dah tutup. Angkatlah air mineral pun. Biasa kita ni, cik Nur macam mana? Biasa kita ni, berdas sana. Dua-dua betul-betul. Pula ada minum dah. Yang asing ni yang yang Datuk semalam tu datang ke tadi. Sini lah. Sini lah. Sejam. Dia duduk sini lah. Duduk sini lah. Ha. Rasa-rasa perlu duduk sini, panas. Panas. Yang ada pakcik tu, yang biasa pakai songkok tu, siapa?
Ah, abang besi. Abang besi eh? Ha. Ah. Dia ada satu. Ayah, biasa ayah. Dia nak ikut je kalau ada datang. Dia jalan ni buat apa? Dia tu macam-macam. Syiah pun dia pernah masuk. Sebab saya tengok cara dia cakap. Ah. Bila cara orang cakap dia sini. Tapi yang siapa saya tengok tu yang dia berdebat dengan cikgu. Ais. Ais. Berdebat dengan cikgu tu yang pasal Allah dengan Muhammad. Gising ke bawah? Sing rasanya. Gising? Ah, gising. Dia kata postman tu. Ah, benar postman. Ah, gising ya. Berdebat dengan Allah dengan Muhammad. Orang dah buka elok lah. Haa, oh, dah buka. Saya kata, cikgu dah buka elok lah. Tu saya kata, tak nampak lagi dia. Hmm. Saya masih berpegang pada Allah. Sampai bila tak jumpa Allah tu. Sedangkan Muhammad tu, apa dia kata? Muhammad tu orang kata, lahir. Dia kata, ada anak kan. Macam mana katakan Muhammad? Tuhan. Tuhan dia kata. Bukannya Muhammad. Muhammad ni dia nak tengok yang raih tu kena kenal yang zahir tu. Oh, nak kenal macam mana yang diri batin Rasulullah tu. Tak boleh kenal lah. Dia tanazul, lama lagi tanazul. Daripada atas ke bawah. Kalau ingat kan nak balik tu tertinggal kitab tu. Ha? Dalam kereta. Ah, cikgu punya tu kan? Ah. Ada belakang tu. Ada belakang tu. Ha. Ah. Saya pergi ambil tu. Ah. Tapi tak ingat. Jangan ada orang.